Halo Moons. Menjaga asupan gizi janin pasti menjadi hal utama yang harus Bunda lakukan. Dan ternyata Bun, ada superfood yang harus Bunda konsumsi setiap harinya agar adik bayi tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam kandungan. Tidak hanya itu Bun, superfood ini juga efektif membantu mencerdaskan si kecil loh Bun. Nah, pada edisi kali ini akan disampaikan 5 superfood untuk ibu hamil agar adik bayi menjadi cerdas. Eits, sebelum dimulai, jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar cara-cara channel semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Telur. American Heart Association merekomendasikan tidak lebih dari 1 telur per hari asalkan kolesterol total harian tidak melebihi 300 mg. Sebutir telur memiliki sekitar 213 mg kolesterol. Namun, bila dokter menyarankan mengkonsumsi telur lebih dari 1 karena alasan medis, sebaiknya Bunda tetap mengkonsumsinya agar bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 1 butir telur setiap hari mengandung protein, lebih dari selusin vitamin, termasuk vitamin A dan B12, mineral, dan kolin. Konsumsi lebih dari 1 telur per hari, konsultasikan ke dokter ya Bun, karena akan dilihat dulu kolesterol total harian Bunda. 2. Berries. Blackberry, blueberry, strawberry, dan raspberry mengandung fitokimia yang bermanfaat untuk bertindak sebagai antioksidan yang membersihkan tubuh dari radikal bebas yang merusak sel. Dalam beris tersebut mengandung karbohidrat, vitamin C, serat, folat, dan cairan. 3. Chia seeds. Chia seeds mengandung serat dan lemak omega 3 yang telah terbukti membantu mencegah depresi kehamilan. Tidak ada salahnya Bunda mencampurkan chia seeds ke dalam sereal atau yogurt Bunda. 4. Plain yogurt. Plain yogurt lebih banyak mengandung kalsium daripada susu. Ini sangat baik bagi pertumbuhan tulang bayi Bunda dalam kandungan. Dalam sehari, bila Bunda mengkonsumsi 1 cup plain yogurt, itu berarti mengandung karbohidrat, kalsium, protein, vitamin B, serta zat besi. Namun Bun, untuk konsumsi yogurt pada ibu hamil harus berhati-hati. Pilihlah yogurt yang tidak mengandung gula tambahan, tidak terlalu asam, terbuat dari susu pasteurisasi rendah lemak. Jadi dia akan lebih baik bumil mengkonsumsi plain yogurt dibandingkan yogurt jenis lainnya. 5. Bayam. Bayi Bunda memerlukan folat alami dalam bayam untuk memproduksi DNA baru dan untuk mengatur metabolisme sel. Bayam juga mengandung antioksidan yang juga melindungi jaringan otak bayi dari kerusakan. Nah, itu dia Buns, 5 superfood untuk ibu hamil agar bayi cerdas. Semoga bermanfaat. Sekian.